Alhamdulillah kita sudah tiba di tenda Mina. Inilah kedatangan jamaah dari tim haji tamatur. Di sini tempatnya, di sini terlihat ada jamaah untuk jamaah perempuan. Ada di sebelah sini kita ada di distrik tenda atau maktab di 111 ya. Ini kita sudah lihat, kita sudah sampai. Tenda kita di sini untuk tenda laki-laki. Kita bisa lihat nanti sebentar lagi kita akan lihat kondisinya seperti apa ya. Ini bagian dapurnya, kondisinya lumayan, sangat lumayan ya. Kita lihat di sini ada freezer untuk naruh minuman ya, berupa minuman. Sini ruangan dapurnya, dan sebelah sana juga. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ini kita mulai masuk dalam tenda. Kita lihat kondisi tenda di sini. Kita bisa lihat tempatnya cukup nyaman ya. Kita lihat ada dalam tenda tuh ada terdapat kursi, ada menerima. Boleh kita lihat, Pak? Nih, ada bantal, ada peralatan mandi, ada selimut juga, dan ini tempat pijitnya, menarik sekali. Ini tempat pijitnya, jadi ada tempat pijitnya, tempat untuk ngecas. Pak, gimana praktekin, bisa Pak praktekin copotin? Gini, sebentar pemirsa nih, sekarang kita bisa copotin gini tuh, kursinya bisa jadi panjang. Ya. Kalau sudah selesai, boleh maaf diangkat dulu. Kita tutup lagi, kita kembaliin. Ini. Balikin lagi. Ya. Ini dia. Sekarang kita tanya salah satu jamaah yang sudah ada di sini. Apa kira-kira yang mau disampaikan? Apa, Pak? Alhamdulillah fasilitas yang kita terima sesuai dengan ekspektasi saya, mungkin melebihi ya, karena melebihi ya. Ekspektasi saya mungkin nggak seperti ini gitu ya, melihat di berita-berita bahwa cukup harus banyak perjuangan lah. Banyak perjuangan, tapi ternyata tidak. Tapi alhamdulillah sudah sampai di tanah Mina ya. Mohon maaf, Pak, rasa syukur yang bisa disampaikan sudah sampai di Mina sejauh ini. Alhamdulillah rombongan telah sampai di Mina dalam keadaan lancar. Dan fasilitas alhamdulillah sudah kita menikmati, fasilitas luar biasa. Alhamdulillah. Mulai dari tempat pertendaan sampai dengan tempat fasilitas yang dalam, sudah alhamdulillah. Ya, itu tadi komentar dari jamaah Multajam yang sudah lebih dulu menempati kursi yang bisa dilipat, juga bisa dibuka untuk tidur. Kita lihat juga di atas ini, di rak-rak atasnya bisa ditempatkan untuk tas para jamaah ya. Jadi semacam kayak kabin ya, kalau di pesawat kayak kabin. Jadi ada kabinnya untuk meletakkan apa, tas-tas yang bawaan jamaah. Kita bisa lihat ini ya, kabinnya. Itu seringkas gambaran bagaimana tenda para jamaah haji dari Multajam Utama Tur yang sudah menempati maktab 111 di Mina. Dari Mina, Rodi Aska, Saifuddin, Metro TV.